hasilnya satu ikat ini satu ikat banyak nih nanti batang ini yang ini batang yang udah gak tua ini nah ini nanti saya kirim ke subscriber saya ini kita potong-potong nanti oke okay. batang indigo vera siap dikirim ke Mas Farhan grobokan ini. Ini batang indigo vera. Semoga berkah dan bermanfaat. Sore kembali lagi dengan di dengan saya channel Kakak Farm Jepara kali ini saya ada di kebun Indigo Vera dan Odot ini nah, ini saya akan mau manen Indigo Vera saya karena ada subscriber saya yang mau membeli. Nah, ini saya nanti akan ambilkan batangnya indigo vera. Nah, ini batang indigo veranya. Nah, ini sudah subur-subur. <coughs> ini nanti saya panen, batangnya ini saya akan kirim ke subscriber saya. Nah, subscriber Kakak Farm Jepara. Nah, dia meminat meminta Batang indigo vera mau di setek Mau ditanam di Sana di rumahnya Itu purwodadi katanya nah, Ini gimana Caranya memanen Yang benar Memangkas yang benar Nanti kita akan Pangkas indigo vera ini Oke Simak cara memotong Batang indigo vera yang benar Agar tidak Mati nanti oke aja kita panen menggunakan gunting tanaman ini, ini gunting tanaman agar hasilnya bagus. Yang ini kemarin saya menggunakan aret, sapit. Ini hasilnya jadi ini mati, tubuhnya di bawah sini. Ini kita akan pangkas agar hasilnya bagus. Nah, kita potong batang indigo vera ini atau manen oke langsung saja para teman-teman kakak farm jepara nah, kita akan memangkasnya memotong nah, dipotong ini hasilnya bagus ini hasilnya kita potong saja Nah ini cara pemanenan seperti ini agar hasilnya nanti bagus ini ya teman-teman nah ini kemarin hasil pangkasan menggunakan <tuh> arit ini ya. kita rapikan dirapikan saja ini ya. Nah, dirapikan agar nanti tumbuhnya bagus nah ini banyak <tuh> tahap potong biar nanti tubuhnya bagus nih tak pangkasin kartu pertumbuhannya maksimal. ini sangat subur sekali ini pertumbuhannya sangat subur indigo vera ini sudah tiga kali panen sudah tiga kali panen ini yang ketiga kali saya panen tumbuhannya sangat lebat percabangannya ini percabangannya sangat lebat nih. Nah, kita pangkasi agar pertumbuhannya maksimal. Nah, ini motongnya itu di sini. Nah, ini ada tunas ada tunas baru, jadi motongnya itu di atas tunas agar nanti ini pertumbuhannya itu maksimal. Nah, kalau seperti ini di atas daun kita lebihkan nanti agar pertumbuhannya itu tidak mengering seperti ini ya. Ini kalau ini kemarin di bawah tunas ini kita rapikan saja ini. <tuh> Nah, seperti ini, di atas daunnya nah, hasilnya nanti bagus. Tak potongi, hmm, ini. potong saja seperti ini. Nanti bertunas kembali, ini sangat lebat. Kita cari ini disisakan agar maksimal pertumbuhannya, jadi tidak dipangkas semua, tapi disisakan sedikit. Ada daun-daunnya disisakan ini subscriber saya ini <coughs> mau pesan ini juga banyak ini ini yodot ini indigo vera vera ini nah, kita mangkas lagi nah ini kalau yang ini belum saya panen ini belum pernah saya panen kalau yang ini nah, jadi cabangnya itu masih dikit Nah, kita pangkas saja yang ini ini masih ada tunas jadi di atas ini nah, ini kita potong nah, di nanti pertumbuhannya itu maksimal Nah ini juga sangat lebat nah, ini bagus sekali ini sangat banyak sekali ini ta potong saja oke okay. nah ini hasilnya satu ikat ini satu ikat banyak nih nanti batang ini yang ini batang yang udah gak tua ini nah ini nanti saya kirim ke subscriber saya ini kita potong potong nanti oke okay. batang indigo vera siap dikirim ke Mas Farhan Grobokan ini ini batang indigo vera semoga so, berkah dan bermanfaat